Oke, pemirsa, ternyata mbak-mbak yang tadi yang bersama dengan suaminya, mbaknya cabut, dia pergi, dan kayaknya sih feeling gue memang si mbak ini ngelaporin ke petugas yang ada di sini. Mbak, misi, mas, mbak, tadi sempat ngeliat ada yang itu ya? Yang iseng-iseng ngambil-ngambil gitu, ngeliat gak sih? Iya. Iya, mbaknya ngeliat. Ciri-cirinya tadi kayak gimana? Udah ngomong sama petugas di atas. Udah diomongin? Oh ya udah. Jadi ini kita program baru. Kita sebelah sini ada orang yang turun, sebelah sini. Mbak. Ini seriusan beneran? Serius. Kita boleh minta ID, mbak? Boleh, minta ID, gue minta ID lo. ID. Dia gak percaya kita syuting. Nah, ini dia. Tapi ini luar biasa ya. Jadi kita benar-benar nggak tahu ya kita lagi syuting ya, nggak tahu ya. Jadi boleh tahu namanya siapa, Mbak? Mbak Dinda, Mas siapa? Tomo. Mas Tomo. Jadi Mbak Dinda dan Mas Tomo ini pemirsa memang tidak tahu kalau misalnya kita memang lagi syuting Berbagi Kebaikan dan memang tema yang kita angkat di sini di sosial eksperimen yang saya berikan adalah mengenai kejujuran, dimana kalau misalnya ngelihat ada orang yang lagi mencuri, kira-kira respon masyarakat seperti apa. Ternyata cuman Mbak Dinda dan Mas Tomo aja yang memberikan respon sampai melaporkan kepada satpam. Kira-kira kalau nemu sama pencuri apa yang diapain? Gak tau. Oke, sini pencuri, sini. Ini dia pencuri kita nih, yang ngutil. Lu sampai dilaporin bro, untung gak ditangkep. Security juga tadi ketika Mbak laporin jadi gimana? Gak tahu, saya cuma kasih tahu. Terus? Saya nggak tahu dia mau bayar apa enggak, tapi ikutin aja tadi. Oh gitu, karena mencurigakan ya, karena udah jelas mengambil gitu ya. Sering nggak sih ngeliat kejadian kayak gini? Nggak pernah. Tapi kalau misalnya di berita-berita sering ngeliat? Ya, di mana-mana ngutil kan ada aja. Nggak pernah yang sejelas dia di depan saya pula. Dan itu juga memang sangat ini ya, sangat perbuatan yang tidak terpuji, tapi Mbak Dinda dan juga Mas Tomo sudah memberikan respon yang sangat baik sekali. Terima kasih sekali lagi. Ternyata masih ada yang peduli dan saya senang sekali. Terima kasih Mas Tomo. Ya, kalau misalnya kita melihat tadi juga ada beberapa yang mereka sudah eye contact sama Rido sama Raja, ada eye contact tapi mereka tidak memberikan respon yang gimana-gimana ya. Enggak ada respon gimana-gimana, padahal udah jelas-jelas aja nyurinya ya. Tapi yang paling luar biasa emang Mbak Dinda dan juga Mas Tomo yang memberikan respon sampai melaporkan. Sampai ini yang paling the best-nya, the best moment adalah ketika saya samperin, saya ingin kasih tahu bahwa kita lagi syuting, dia nggak percaya sampai minjem ID. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Dinda dan Mas Tomo. Terima kasih sekali lagi, silakan dilanjutkan. Awalnya ini kenapa ya? Mungkin mereka aneh gitu. Ini kenapa nih orang kok aneh gitu? Ketika ditanya kenapa malah kabur, tapi ternyata kecurigaan itu membuat si mbak ini akhirnya melaporkan Raja kepada pihak pusat perbelanjaan ini. Dan itu merupakan respon yang cukup positif, cukup baik. Dan terima kasih mbak sudah merespon di sosial eksperimen yang sudah kami berikan di Berbagi Kebaikan ini.